Sebanyak 121 siswa SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta mengikuti acara Akhir Husana yang diadakan di SMKI Bugisan pada 18 Juni 2017. Selain orang tua siswa dan komite sekolah, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DIY Arif Nur Hartanto serta beberapa tokoh masyarakat lainnya dengan total tamu undangan dan peserta 500 orang. Perolehan prestasi pada tahun ini untuk SD Muhammadiyah Wirobrajan 3, untuk kelulusan akademik anak-anak kami bisa mengangkat Wirobrajan 3 masuk 10 besar dengan peringkat 8 se-SD negeri maupun swasta sekota Yogyakarta. Kemudian SD Muhammadiyah sekota Yogyakarta yang jumlahnya ada 36 SD, alhamdulillah Wirobrajan 3 masuk peringkat 3. Kemudian untuk UPT kita masuk nominasi peringkat 2. Ini prestasi yang anak-anak bawa, yang sekarang anak-anak kita wisuda. Untuk prestasi yang lain, alhamdulillah juga di perolehan tahun ajaran ini, anak-anak kami ada yang besok berangkat ke nasional untuk kejuaraan Olimpiade Siswa Nasional untuk kategori IPA, mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta memperoleh peringkat 8 SD negeri maupun swasta di Yogyakarta, peringkat 3 SD Muhammadiyah sekota Yogyakarta, serta peringkat 2 tingkat UPT. Dalam ujian sekolah tahun ajaran 2016-2017, lulusan terbaik SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 diraih oleh Almira Salsabila dengan nilai 281. Sekolah juga memberikan hadiah penghargaan bagi siswa yang masuk peringkat 10 besar dengan total 12 siswa. Ada pula apresiasi yang diberikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah untuk siswa peraih peringkat 1, 2, dan 3. Memiliki sebuah penilaian yang sangat positif terhadap SD Muhammadiyah Wirobrajan 3. Anak-anak kami tidak hanya dididik ilmu, tapi juga dididik akhlak, sopan santun, dan juga bagaimana beribadah dengan baik. Kepala SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, Cahyono, mengapresiasi prestasi yang diraih siswa-siswinya. Dikatakannya bahwa keberhasilan siswa dalam menyabet prestasi tak lepas dari dukungan orang tua, guru maupun komite. Ia pun berharap sinergisitas yang selama ini sudah terjalin dengan baik bisa terus dilanjutkan, sehingga prestasi dan kualitas lulusan dari SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 bisa semakin meningkat. Dengan begitu, mereka akan menjadi generasi penerus yang tidak sekedar pandai, namun juga berkarakter dan memiliki kompetensi andal. Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan.